yaquluhullahu wa ikhlas ni Rasulullah SAW bersabda bahawasanya ia menyamai sepertiga Quran. Oh, okey. Sepertiga okay. Quran kerana Al-Quran ini dia para ulama membagikannya lah dia adalah kenyataan tauhid. Kemudian Al-Quran juga mengandungi hukum hakam. Kemudian sepertiga lagi adalah dari sudut akhlak. Jadi sepertiga adalah kenyataan tauhid dan kenyataan tauhid itu keseluruhannya dalam surah Ikhlas. Wish. Maknanya satu per, sebab tu dia call it satu per tiga Quran eh. Maknanya dalam Quran ada tiga benda. Baca tiga kali dan satu macam satu Quran kita baca. Masya-Allah. Macam khatam Al-Quran. Cuma pahala tak sama macam kita baca semulalah tapi seolah-olah kita macam khatam Al-Quran. Jadi kalau orang sakit nak baca Quran susah sangat, nak khatam Quran susah sangat, baca Allahu Akbar banyak kali. Bila baca, awak tiba setiap tiga kali baca, seolah awak khatam Quran. Lain tiga kali baca, khatam Quran. Berapa banyak awak boleh khatamkan Quran lah ketika awak sakit. Masya Allah. Ini satu galakan untuk kita dekat dengan Quran eh. Yes, baca surah Ikhlas. Satu lagi surah saya nak terangkan Ustaz Syahid seseorang yang baca surah Ikhlas ini dah jadi amalan dia, kalau ada seorang wanita dalam keadaan dia uzur, dia tak boleh baca Quran, tapi kerana dia dah biasa baca Qul Huwallahu Ahad ini, tak jadi masalah. Dia baca Tak jadi masalah. Keadaan ni. Boleh kira beranggap macam zikir lah gitu. Ya betul, dia anggap sebagai zikir. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.